Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP dan anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi di gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5, tema kearifan lokal membuat kerajinan bambu. Untuk membuka acara ini dengan sambutan yang disampaikan oleh Mama Wakasek kepada Mas Sensi, waktu saya berikan. Selamat pagi semua. Pagi. Terdahulunya marilah kita tiada hentinya mengucap syukur kepada Tuhan karena di hari yang cerah ini kembali kita bertemu dalam kegiatan P5, yakni selebrasi produk yang telah dilakukan selama ini. Untuk hari ini kita melakukan gelar karya dengan tema yang kedua, yaitu membuat kerajinan bambu. Nah, mengapa tema ini dipilih? Era kita bambu itu begitu banyak. Selama ini kita mungkin hanya gunakan untuk produk rumah tangga, yaitu membuat rumah, membuat kayu api. Tapi ternyata bambu itu mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Buktinya hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana anak-anak bisa, kalau dibilang cukup bermutu. Ya, kalau dari yang dipajang itu ada tempat tisu, ada lampu mood, ada tempat untuk tarpas bunga tapi dalam bentuk sepeda yang begitu menarik, ada jam dinding. Dari berbagai produk ini, kita yakin bahwa ini bisa menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi dengan bahan yang begitu sederhana, dengan kreativitas dari anak-anak, maka semuanya bisa menghasilkan suatu yang berguna. Dengan demikian, dengan memohon berkat dari Tuhan dan dukungan dari semua kita yang hadir, saya membuka kegiatan gelar karya P5 untuk tema yang kedua, membuat kerajinan bambu dengan resmi. Terima kasih Mama Sensi telah membuka acara kita. Selanjutnya pose bersama dalam kelompok dan pegelaran dari hasil karya sekalian. Oh,